Inilah warna baru Honda ADV 160 terbaru 2024, warna brown dan warna grey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru dari Honda ADV 160 rilis warna baru. Ya, salah satunya yaitu warna matte brown ya. Ya, jadi teman-teman hanya berubah pada warnanya ya, ADV 160 2024. Yang pertama adalah matte brown, yang kedua adalah matte grey. Jadi ada dua perubahan warna atau tambahan warna di ADV 160. Dan tentunya untuk pilihan warnanya itu terbagi dari 4 pilihan warna, yang CBS ada 4 warna, yang ABS ada 4 warna. Jadi total ada 8 pilihan warna. Teman-teman tinggal pilih aja warnanya. Harganya berbeda-beda ya untuk setiap area. Berikut pilihan warnanya. Yang pertama yaitu ada tipe CBS yaitu Dynamic Black ya. Yang pertama, warna yang pertama CBS. CBS yang kedua yaitu warna Dynamic Red. Yaitu yang kedua ya, red. Yang ketiga yaitu tipe CBS warna white atau putih ya. Yang keempat yaitu, jadi CBS itu ada 4 warna ya. Yang keempat, nah ini yang warna baru yaitu warna grey, Dynamic Grey. Jadi ada 4 warna. Selanjutnya yang ABS. ABS yang pertama ada matte white, yaitu putihnya dot. Kalau matte itu adalah dot ya, yang putih. Yang pertama ya ABS. Yang kedua yaitu tipe ABS warna matte black ya. Yang kedua matte black tipe ABS. Yang ketiga yaitu tipe ABS warna matte red ya. Matte itu adalah doff ya. Dan yang terakhir ini yang warna baru adalah matte brown ya. Jadi ABS matte brown. Jadi total ada 8 pilihan warna ABS dan CBS.